Iya, sakit sekali cuy. Sakit sekali mah bro. Wow. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo mabers, sebelum video ini mulai, Oce mau ngasih tau ke kalian nih. Untuk kalian yang pengen beli akun CODM yang pastinya terjangkau tapi tetap sultan, langsung aja follow Instagram @kitajebelin mabro ya. Karena di sana akunnya bagus-bagus dan pastinya kalian nggak perlu top up CP lagi mabro. Jadi untuk kalian yang baru main atau kalian bosen sama akun kalian tapi kalian pengen langsung akun yang sultan, langsung aja follow Instagram @kitajebelin mabro ya. Yang pastinya di sana akunnya aman-aman banget, murah-murah banget daripada kalian harus top up CP mabro. Terus untuk kalian juga yang butuh bantuan push rank ke legendary tapi kalian gak ada waktu atau kalian kesulitan mah bro ya, dan kalian pengen skin camo juga tapi waktu kalian terbatas, langsung aja follow Instagram @kitajoki.in mah bro, nanti dijoki di sana. Oke, yuk. Yo, what's up mah bro, kita kedatangan battle pass baru nih mah bro. Hehe, berganti sudah season nih mah bro ya. Oke, ini season akhir tahun ya, harusnya bertemakan ya salju-salju atau Natal ya. Tapi sepertinya bukan. Soalnya season tahun lalu ya, mabro, yang di tahun lalu seperti itu. Oh, tapi ya sih temanya masih salju-salju lah ya. Oke, nice sekali mabro. Tapi apa ya yang spesial dari Battle Pass ini mabro? Kita lihat ya, ada apa aja sih. Oke, karakternya lucu banget gitu. Ya, ada yang dipakai akuarium bro. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Nah, yuk langsung aja mah bro. Cha, join the ground forces. Nah, yuk. Ini kita join 800 CP. Oke. Ya, langsung beli aja mah bro. 800 CP. Ada backpack di sini mah bro. Holy Desak, Greg Six, The Jolly Blaster, Woods, oke, Milsim, oh nice, Ager 556, Martian Munition, mantap juga mah bro ya, oke, backpack lagi dapat, wah gokil, ini mantap banget sih, item-item mah bro ya, tapi karakternya aja. Kayaknya kurang sih ya kalau karakternya. Yuk langsung aja Oce pengen upgrade Battle Pass. Kita langsung aja mah bro. Beli. Hey. Let's go. Oke. Guys. Tadi ada banyak SKS mah bro ke skip. Nah, ini silver nih. Comment seeker. Seperti astronot lah mah bro ya. Parasut range avatar. Oke, mantap. Calling card-nya juga mantap ya. Tapi agak aneh sih mah bro ya. Perang tapi style-nya begitu loh mah bro ya. Agak aneh sih menurut Oca. Ya lanjut lah. Oca mau langsung full in battle pass-nya ya. Let's go. 25 calling card. Kepada LMG DLQ. Ya yeah. Nice. Oca lupa ngasih tahu kalian kalau ada senjata baru dari Soul Travel ya. Mungkin ntar kita review mah bro ya. Soalnya ini cara mendapatkannya kita harus sampai level 21 apa gak salah ya. Mana sih senjatanya? Nah ini mah bro, EM2. Nah kalian ini walaupun gak beli battle pass tetap bisa dapet ya. Jadi santai aja mah bro. Tapi yang gosongan lo ya. Ayo lanjut. Kalau misalnya kita langsung yang apa namanya, langsung level 50 nih kan biasanya dapat yang ada skinnya mah bro. Holger, nice. Keren banget. Sinaptik ya. Mantap mah bro. Kita lanjut lagi ya. Sampai level 50. Oke. Mantap. Ding 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 ding. Ding. Oh, nice. One. Okay, next.
Let's go. B15, wih. Ini mantep banget B-nya mah bro ya. Perlu kita review kah? Wah, gokil ya. Ron 1 seperti apa itu? Oh, masih yang bulat sih. Cuman modelannya tuh seperti beda banget. Emot, I'm sorry my friend. Nah, ini kita taruh mana ya? Bagusnya ya. Kita taruh ke sini. Jakal. Mantap sekali. Nah, itu tadi Mabro skin epicnya. Mantap. Oke, Oce sudah sampai level 50 Mabro ya. Mantap sekali, bro. Ini mantap, Gilded Hammer. Oke, langsung aja Oce atur loadoutnya. Dan abis itu kita review senjata AR terbarunya Mabro. Oke, let's go. Oke Mabro, sebelum kita ke ranked, Oce ke training mode dulu Mabro. Ini EM2 ini Mabro memiliki Iron set yang berbeda mah bro ya. Ini tuh kayak sword fist gak sih? Senjata yang ngocek kata-kata itu mah bro ya, skin legendary sampah itu. Ya, yang mengganggu sekali. Aduh, seperti sword fist mah bro. Semoga ini lebih baik lah ya. Oke, ini iron setnya di lobby tuh terlihat berbeda mah bro. Nah iya, ini kok lebih gede ya, yang epic ya. Ini iron set loh mah bro ya. Wah, curang nih, curang coy. Lah, iya, ini lebih kecil nih. Wah, ini memiliki tanda kita harus beli mah bro. Ya gak sih? Apa Oca yang gak sadar mah bro? Coba lagi nembak ya. Ya, ini better lah senjata ini mah bro. Kenapa Oca bilang better? Dia gak ngeburst ya. Oh, nice lah. Mantap, harusnya ini mabur senjata ya. Oke. Coba sih. Ini coba Oca pakai yang biasa mabur. Pakai yang biasa lagi. Tuh lebih kecil loh ya. Lebih kecil loh. Kenapa dibedain woy? Ya Allah, iron sight-nya lagi dibedain. Dari bentuk mah gak apa-apa mah bro. Kenapa sih CODM nih? Aduh, yaudah mah bro, langsung aja kita main ke ranked mah bro ya. Let's go. Oke mah bro, Oce udah di dalam game. Ini lihatlah ini. Mantap sekali mah bro. Tapi Oce tidak suka sama iron sight-nya. Karena iron sight-nya udah scope duluan gitu kan. Tapi Oce masih bingung. Kenapa ukuran scope-nya dibedain ya mah bro. Padahal ini tuh iron sight ya loh. Sama skin biasanya dibedain loh ukurannya, bisa-bisanya mah bro ya, besar kecilnya itu parah men. Yuk, let's go, kita langsung hajar musuhnya ya. Nice. Oh, gokil juga sih, mah bro. Spawn mana aja nggak tahu. Oh, nice. Good job. No. Ada Holger di sana, mah bro. Berani setup nggak sih? Iya, ada setup satu, mah bro. Ya, Oce dibokong tidak. Songong banget orang yang bokong Oce mah bro. Halo. Nice mah bro. Good job. Nice. Bro. Sini saja, Bung. Woi. Nice. Nice. Sebenarnya ini berat loh senjata, berat banget dah. Tapi Oca akan mencoba yang terbaik ya.
sumpah sumpah. Agak sulit dikontrol, tapi nggak apa-apa, it's okay. Dapat lagi 2. Dapat lagi 3. Ah, itu ada di belakang Wabru. Oh my god, di belakangnya lagi dong. Nice. Sekali mah bro. Wah, nice sekali. Ayo teman-teman, Ocha nih kurang semangat nih mah bro sepertinya ya. Ocha udah kill lumayan banyak padahal. Nice. Ayo semangat teman-teman. Wah, aduh mah bro, Ocha tanggung banget tuh tadi. Hai. Nice. Good job, bro. Nice. Good job. Nice. Sakit juga sih, bro. Halo. Nice. Good job. Good job. Halo. Nice. Ah, sakit sekali mah bro. Ayo, Ocha mau setup dulu deh. Kita setup dulu, oke? Okay? Sama bro. Iya, yeah, sakit sekali coy. Kalem, kalem. Ah, Ocha mati mah bro. Maafin Ocha mah bro ya. Gitu lagi mabru kita menang. Wah, gokil. Ini lawannya lumayan ya, ada pro player juga kayaknya deh. Gue enggak tahu sih. Eh. Ah, cepat. Hey bro, Ocha nyelam dulu. Ah, najis ada orang enggak tuh, kaget Ocha. Oh, good job, bro. Ocha lumayan loh killnya nih, pakai senjata ginian. Keren keren keren, tapi kok adanya dot tadi Ocha sih. Asem. Mantap mah bro. Poinnya banyak juga ini Ocha pakai senjata gini ya, 5500. Termasuk lumayan lah ya. Ya setidaknya ini better menurut Ocha daripada Swordfish, oke. Okay? Walaupun iron sight-nya begitu. Tuh mah bro ya, 41 kill. Lumayan. Ini PJ PJ aslinya sih kayaknya palsu deh mah bro. PJ namanya, ini PJ pro player Philippines ya, jadi lumayan jago lah ya, role-nya sama kayak Ocha ya. Jadi ini Mabru, gunsmith atau attachment-nya silahkan dilihat, diantaranya Genji Suppressor Mabru ya, ini buat nge-silent, Ranger. Nah ini Ocha masih bingung Mabru, Ocha ada 2 gunsmith sebenarnya ya, satunya tuh bedanya di barrel-nya doang, diantaranya kalau nggak kalian pakai Task Force, pakai yang Ranger. Nah kalau Task Force ini lumayan banget Mabru ya, body part damage multiplayer, nah sama 40% bullet speed, tapi Ocha lebih memilih Ranger karena dia 90% nambahin 30% damage juga mah bro. Walaupun ada sama movementnya ya, berkurang lah ya. Tapi kalau misalnya Task Force ini recoil sama horizontalnya berkurang, jadi buat jauhnya kayaknya kurang sih mah bro. Tapi misalnya buat jarak dekat oke lah. Dan misalnya kalian nembaknya kaki gitu ya masih tetap sakit ya. Habis itu light stock. Amunisi pakai 40 peluru mah bro, menurut Ocha worth it ya. Jadi jarang reload lah. Terus ini deh, sturdy grip tip buat
mempercepat ADS sama tidak terlalu nge-flinch lah kalian kalau misalnya kena hit ya, lagi battle aim gitu kan. Ya udah mabro, kayak gitu aja untuk video kali ini mabro. Makasih banget udah menonton, jangan lupa share video ini ke teman kalian, jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabro ya. Kayak gitu aja untuk video kali ini mabro. Yap, see you mabro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya, see you next.